sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Rakuen no Kaidang atau Tangga Menuju Surga. Dan yang kedua ada Pinocchio Gun atau Pasukan Pinocchio. Gimana semuanya, seru enggak? Seru! Oke, sekarang dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Tegami no Koto, tentang suratku. Hari ini pertunjukan Seifu Konome atau Tunas di Balik Seragam telah selesai. Meskipun begitu, kami JKT48 akan selalu berusaha keras untuk menemani kalian dan memberikan inspirasi untuk kalian semua. Jadi mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Oke, kalau begitu izinkanlah kami mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Menyaksikan pertunjukan Save Ekonomi atau Tunas di Balik Seragam oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya, di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat hati kalian menjadi panas banget. Jangan lupa, besok akan ada pertunjukan Banzai JKT48 oleh JKT48. Tiketnya bisa dibeli melalui tiket.com untuk mendapatkan link yang resmi. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Birthday to Shot dan Cekica dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Freya.